Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mancing dan kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih untuk teman-teman semua, untuk sahabat-sahabat mancing semuanya yang masih terus mendukung channel ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Oke teman-teman, kali ini kita mancing liar lagi ya bro. Kita sudah ada di lokasi, ini dia. Lokasinya di sungai. Sungainya ini lumayan besar lah ya. Kalau kita lihat banyak tenggakannya, ini ya tenggakannya banyak. Dan kita belum tahu nih ini nanti apa ikannya apa gitu. Tapi kalau kita lihat tenggakannya banyak, apakah ini betik, nila atau jair atau apa, kita nggak tahu. Kita nanti coba di sini ya. Oke teman-teman semua, ikuti terus nanti bagaimana kita mancing di sini. Untuk yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video kalau saya mengupload video baru, baik itu video tutorial, video mancing, dan ataupun video-video lainnya. Oke teman-teman semua, kita mau lanjut mancing ya. Oke, di atas ramai orang sepedaan loh, karena kita pinggir jalan besar ya. Di atas banyak orang sepedaan, malum ini hari Minggu. Oke bro, lanjut. Kena bro, mantep bro. Ha, kena bro. Ikannya ikan lundu tuh, ikan teting. Lagi bro. Saingannya mau sniper. Nah,
bro, sepeda bawah nyangkut. Nah, satu lagi. Tempatnya ini gak terlalu jauh sebenarnya bro dari rumah kita. 15 menit lah, 10 menit udah nyampe sini. Cuma sepertinya ikannya cuma keting di sini nih. Belum menemukan ikan lain. Yang makan yang baru keting. Tapi enggak apa-apa lah. Yang penting bisa strike udah lega. Ngopi bro, ngopi dulu. Ini yang penting. Udah agak dingin. Keting lagi bro. Wish, bundunya babon bro. Mantap. Suasananya adem, nggak terlalu panas, agak sedikit agak mendung, tapi mendungnya tipis bro. Ya, mudah-mudahan sih nggak hujan. Si lelenya juga ada bro. Tadi kita ke teman-teman yang mancing sebelah sana, katanya si lele juga ada. Cuma tergantung keberuntungan. Penuh bro. Pertama kita sampai di ujung tadi, PLN udah bergerak. Dua tadi kita lihat PLN di ujung, makanya kita geser ke arah sini. Ini udah mulai pada datang nih. Situ ini semua berjejer, udah penuh, udah ramai. Biasa bro kalau hari Minggu begini mah pemancing keluar semua. Cuma di tempat mancing yang gak ada coronanya bro.
udah sepi, kita mau pindah lokasi dulu. Pagi tadi lumayan ini 9 ekor, kita coba lagi pindah ke tempat lain. Oke. Oke, Bro. Ini kita udah di tempat yang kedua. Kita coba lagi di sini. Apakah ada tarikan apa enggak, kita dari sini ya. Ikannya apa lagi? Kalau tadi di sana tuh lundu semua. Kita coba di sini. Dan lagi lundu lagi, Bro. Lundu lagi. Paut lagi, paut lagi. Wah, thank you.
naik lagi. Makanya pintu air atau bendungan di bawah itu ditutup, jadi airnya udah mulai naik dan ikan pun udah mulai sepi. Ntar lagi kita mungkin pulang. Nah, tadi juga udah azan duhur udah lewat. Tapi masih ada sih tarikan. Ini masih ada. Ini doang bro bonusnya yang beda. Nih. Cuma betok satu doang yang bedain, yang lain mah keting semua. Dan ini keting banyak banget. Oke teman-teman semua, sahabat mancing dan kawan-kawan subscriber semuanya, ini air sudah mulai naik, kayaknya pintu air yang sudah ditutup juga sudah mulai sepi sambarannya. Kita mau pulang, sampai di sini dulu kita mancing hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan kalau saya upload video baru. Oke teman-teman semua, terima kasih. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.